akan kami haturkan kepada Ananda Yoga Eka Permana beserta rombongan. Sebagaimana falsafah kehidupan, Kota Putih melombakan kesucian, keikhlasan, dan kesempurnaan. Untuk menyempurnakan prosesi suci ini, rangkaian bunga melati akan dikalungkan kepada Ananda Yoga sebagai tanda pengganti dari keluarga yang menanti. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Tati untuk mengalungkan rangkaian bunga. Kami persilakan beberapa langkah untuk memaju ke depan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Tahan dulu. Boleh bercium tangan ibunya? Ya, tahan. Oke, tangan Bapak, Mas. Jabat tangan kepada ayah Anda. Kepada ayah Anda. Tahan. Oke. Satu persatu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan hari ini, tiada kata seindah selain ucapan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 20 November 2021, yang bertempat di Masjid Al-Iktisyam, Jalan Karet Haji Abdul Jalil nomor 9 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan sebuah upacara suci, upacara sakral, upacara ijab kabul antara kedua sahabat kita, anak, cucu, keponakan, rekan kami tercinta, Yoga Eka Permana atau biasa disapa dengan Yoga, putra Bapak Iip Saiful Gofar dan Ibu Yuki Suzy Priyani, dengan pilihan hatinya, tambatan hatinya, yaitu Rainidia Dwi Senjani yang biasa disapa Raini, putri Bapak Hobir dan Ibu Tati Herawan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahkota dunia, junjungan Allah yang syafaatnya kita nantikan siang dan malam. Bapak Ibu tamu undangan yang terkasih, izinkan saya Esti Takana sebagai pembawa acara akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Harum baunya si bunga melati, harum pula bunga kasturi yang dinanti, kini sudah tiba dan kita bertanya-tanya di dalam hati, ada apa sih rombongan datang kemari? Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Haji Retno Sumantri untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami. Persilakan.
pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini hari yang berbahagia kita telah sama-sama dapat hadir di tempat yang mewah ini dalam semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan kepada umatnya yang hingga sampai saat ini tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin, amin. Pada kesempatan hari ini kami atas nama Sahibul Bait Bapak Ibu Sahibul Bapak serta Ibu yang mana pada pagi hari ini mengantarkan putranya yaitu Mas Yoga yang pada hari ini insya Allah akan melaksanakan akad nikah. Untuk itu kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada calon mempelai, kepada kedua orang tua calon mempelai wanita. Untuk itu kami dengan maksud untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Yoga, kepada kedua orang tua calon mempelai wanita. Untuk itu kami mohon dengan sangat untuk diterima dengan senang hati Mas juga kepada Bapak dan Ibu yang saat ini akan menikahkan kepada putrinya dengan Mas juga. Dan untuk itu kami datang tidak membawa apa-apa dan mungkin ada sekedar bawaan untuk supaya diterima dengan senang hati. Dan kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan bila mana ada kata-kata dari saya maupun keluarga yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kiranya sudi memaafkan apa yang kita berikan tadi di yang telah kita ucapkan tadi. Untuk itu sambutan ini tidak banyak lebar kami akhiri wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi maksud dan tujuan yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Haji Retno Sumpan. Memang indah cair rembulan lebih indah gunung Fuji Alma. Tadi kita sudah dengarkan maksud dan tujuan, lalu bagaimana tanggapannya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Maliki untuk menyampaikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allah ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Bapak ini Saiful Gofar dan Ibu Yuki Susi, dan juga beserta para rombongan. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita dapat menghadiri acara sakral di antara dua insan manusia yang akan dinikahkan antara Yoga Eka Permana dengan Rain India Dwi Setjani SPD, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan acaranya, dan kita doakan semoga telah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, barusan saja kita telah mendengarkan perwakilan dari rombongan mempelai laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu menyerahkan Ananda Yoga Eka Permana untuk dinikahkan dengan putri dari Bapak Khomir dan Ibu Tati Herawati yang bernama Rain India Dwi Setjani SPD. Kami mewakili keluarga besar Bapak Khomir dan Ibu Tati Herawati sudah merenung, sudah memikirkan panjang-panjang apakah sambutan penyerahan calon mempelai ini diterima atau tidak. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pada pagi hari ini kami atas nama keluarga besar Bapak Khomir dan Ibu Tati Herawati menerima kedatangan calon mempelai laki-laki Yoga Eka Permana. Dan insya Allah pagi hari ini pula kami akan menikahkan dengan putri kami Rain India Dwi Setjani SPD. Harapan kami sebagai orang tua, tentunya kami berharap agar senantiasa kelak nanti ketika iddah qabul telah dilaksanakan, hendaklah dijaga pernikahannya, dan juga harapan kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Tentunya kami bergembira dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa rombongan mempelai laki-laki yang berlokasi di luar kota telah hadir sebelumnya di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedatangan bapak dan ibu rombongan adalah merupakan doa restu yang akan diberikan kepada kedua mempelai. Insyaallah doa bapak dan ibu menyertai keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya kami juga tadi mendengar bahwa beliau rombongan membawa buah tangan. Tentunya kami sangat berterima kasih, bersyukur, dan kami menerima. Mudah-mudahan dapat kami manfaatkan, dapat kami cicipi bawaan tersebut. Dan tentunya kami berharap sekali lagi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara akad nikah pada pagi hari ini ada kekurangan di sana sini, mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita yang hadir, yang menyaksikan akad nikah pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambutan penerimaan dari kami atas nama keluarga besar Bapak Khomir dan Ibu Tati Herawati. Mudah-mudahan pelaksanaan akad nikah berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Paling. Pagi ini Ananda Yoga datang tidak dengan tangan kosong, melainkan datang membawa tanda mata, tanda cinta, dan juga tanda kasih sayangnya. Untuk itu kami persilakan kepada Ibunda Yuki Susi untuk menyerahkan seserahan-seserahan simbolis yang akan diterima langsung oleh Ibu Tati Herawati. Untuk itu kami persilakan maju ke atas pelaminan terlebih dahulu. Kami persilakan. Alhamdulillah, secara simbolis sudah diterima langsung oleh Ibu Tati Herawati. Semoga bermanfaat bagi calon mempelai wanita. Jabat tangan tuh, jabat tangan.
Boleh berjabat tangan Ibunda. Boleh lihat kameramen didokumentasikan terlebih dahulu dengan lancar. Dan kepada Bapak Ibu kami undang untuk tenang sejenak, karena sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Ustaz Maliki. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
yang akan diberikan langsung oleh keluarga dari calon mempelai pria. Mohon pada panitia bapak-bapak dari calon mempelai wanita untuk menerima seserahan yang telah dibawa oleh rombongan dari calon mempelai pria. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kami tampil lagi di sini borongan mengisi waktu untuk menyambut kedatangan Bapak KUA Kecamatan Setiamudi. Mungkin dalam perjalanan izinkan kami untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk calon mempelai laki-laki. Tentunya mudah-mudahan kita yang menjadi pengantin lama pun insya Allah akan mendapatkan manfaat. Ibu bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini harapan kedua orang tua. Yang mana memiliki seorang putri punya kewajiban. Kewajiban orang tua yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Yang kedua menghitankan anaknya laki-laki. Yang ketiga ketika dewasa telah mampu dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menikahkan putra dan putri kita. Dan tentunya apa sih tujuan hidup dalam pernikahan tersebut? Tentunya kita ini harus memaklumi bahwa kewajiban seorang laki-laki kepada seorang istri itu ada lima. Ya, untuk Mas Yoga pahami nih, lima hak seorang istri yang boleh menuntut kepada suami. Karena surganya istri ada di suami, dan suami surganya ada di orang tua. Jadi suami tidak terlepas hubungan silaturahim kepada orang tua dan kepada orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, yaitu mertua kita. Dan surganya istri ada di suami. Dan juga harta suami juga milik istri, dan harta istri bukan milik suami. Betul Bu? Alhamdulillah. Yang mana itu? Yaitu warisan. Ya. Jadi kalau ibu berbuat warisan, suami gak ada hak. Jadi ibu punya milik sendiri. Tapi kalau warisan laki-laki, dia dapat berapapun hak istri ada. Karena suami itu adalah kewajibannya memberi nafkah. Yang pertama kewajiban, tuntutan istri kepada suami, pahami. Yang pertama berikan dia makan. Minta makan sama si suami. Bang, ente sudah nikahin aneh. Aneh dulu dikasih makan sama orang tua kami. Orang tua saya, sekarang abang narik saya. Abang nikahi saya, kewajiban abang berikan makan saya. Makan yang bagaimana bang? Makan yang halal, yang berkah, yang baik. Aneh nolak kalau diberikan makan dari harta yang haram bang. Itu yang pertama. Selidiki harta suami dari mana. Kalau yang halal, ya terima. Dan minta makanan pun kepada suami, kemampuan suami. Jangan kita tuntut suami dengan kemampuan yang di luar kemampuan suami, itu gak boleh. Misalkan makan, dia tuntut kepada suami, saya makannya kudu pakai rendang setiap hari, bang. Oh, rendang. Sedangkan penghasilan suami cuma UMR gajinya. Gak mungkin, maka mintalah makanan sesuai kemampuan suami. Insya Allah dikit berkah. Dan niatkan makan itu minta kepada suami bukan untuk menyaing perut. Maksud makan itu adalah untuk menguatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah tersebut adalah mentaati suami, menjaga harta suami, menjadi istri yang salehah. Nanti terbalik, berbalik nanti suami pun akan nuntut kepada istri. Ya. Apa tuntutan para istri nanti? Yang kedua adalah haknya tuntutan istri kepada suami adalah berikan dia pakaian. Ya. Jadi Bang Yoga kasih pakaian istri. Pakaian bagaimana? Pakaian yang cukup dengan tubuhnya. Jangan berikan pakaian-pakaian yang anak kecil dipakai. Yang ketat dipakai.
Jangan. Karena apa? Karena itu aurat. Cukup auratmu, wahai istriku, untuk aku. Keluar dari rumah, berikan dia pakaian yang melebihi daripada kondisi tubuh dia. Itu cakep. Ya. Nah sekarang masa Allah suami ngasih pakaian semaunya, istrinya dibimbing sama suami. Istri minta beliin pakaian ukuran 12 tahun, dibeliin aja. Dipakai serba salah, kekecilan, dia bilang enak minta pada kekecilan, nyesek. Ya, paling enak itu yang longgar-longgar. Ya, kasih pakaian yang terbaik untuk istri kita. Berikan yang terbaik. Yang ketiga, tuntut nih yang suami, berikan saya tempat tinggal bang. Malu bang tinggal di mertua bang. Walaupun sekarang dikasih tumpangan sama mertua, jadikan kita mantu yang terbaik di hadapan mertua kita. Sebagai istri juga memberikan yang terbaik kepada suaminya, calon mertua kita. Insya Allah, saya ngalami 26 tahun menikah. Bahkan saya menjadi orang yang menjadi nomor satu di antara keluarga mertua saya yang diandalkan dengan mantu. Kenapa? Karena kita sebagai mantu sadar, jangan kita malah membebani keluarga mertua kita. Berikan yang terbaik. Jadikan suami, tampilkan suami saya anak si fulan. Saya punya ibu, saya punya bapak, malu menjadi anak mantu di rumah mertua tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang paling bermanfaat. Jadi mantu bermanfaat sama mertua. Begitu ya Bang Yuka ya, insyaallah. Ya jadi tuntut rumah tempat meminta tempat tinggal yang layak untuk kita. Bang, udah lama nih kita tinggal di mertua bang. Yuk kita belajar berkeluarga bang. Cari kontrakan bang di Pondok Indah bang, misalkan. Atau kontrakan bang di apartemen bang, silakan kalau mau. Ya, kalaupun dibawa kemanapun bang, yang penting ada tempat tinggal, nggak kehujanan saya ridho, saya ikhlas. Makanya jaga pandangan. Islam mengatur kepada kita jaga pandangan mata kita, jangan sembarangan kita memandang. Artinya memandang itu menjaga pandangan bukan memandang wanita, bukan memandang seluruh ya kehidupan kita. Memandang masalah rumah, kendaraan, harta, jaga pandangan supaya kita enggak sifat iri dengki. Biarkan itu adalah haknya Allah memberikan kepada si A, si B, si C, beda-beda. Jangan kita tuntut suami kita, bang, berikan rumah seperti itu, bang. Jangan. Kalau dituntut bisa jadi suami oleng. Suami hilang kesadarannya. Sehingga suami gara-gara ingin membela istrinya, dia rela melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Bisa jadi ketika Bang Yoga punya mobil, istri tuntut minta rumah yang A, si B, yang mewah. Akhirnya dia pulang, kasih namanya tuh kunci rumah. Ma, nih publikan tempat tinggal rumah buat kamu. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita punya rumah bang. Iya, mobil mana bang? Itu nih, mobil nih, ya, udah gua jual buat rumah lu. Lu buat apaan bang, punya rumah gak punya kendaraan bang. Apalagi tinggal di komplek, gak punya kendaraan, ya Allah. Kadang-kadang isi hati kita malu bang. Itu. Nah tempat tinggal pikirin dari sekarang bang. Tapi insya Allah kalau punya mertua, punya latar belakang rumah, insya Allah aman. Ah, aman dulu saya nyari jodoh begitu bu. Minta sama ya Allah berikan jodoh yang mempunyai mertua atau mempunyai latar belakang rumah yang lebih rumahnya gitu maksudnya. Punya tanah lebar, bener kedapetan. Punya mertua punya luas tanah 212 meter. Tanya Pak Komir itu. Gede rumahnya. Kebetulan pas sudah menjadi mantu beberapa puluh tahun, alhamdulillah mertua bilang, oh maliki ambil hak anak saya, bangun bismillah. Modal 5 juta bangun jadi rumah. Ya, yang penting ambil isi hati mertua kita. Ya, mudah-mudahan ya dari sekedar doa kita semua yang hadir, mudah-mudahan mendapatkan rezeki rumah ya untuk pengantin baru. Amin ya robbal alamin. Nah yang keempat nih yang penting nih, haknya istri minta tuntut kepada suami, bang bidik saya bang, kasih ilmu saya bang. Karena sholatnya istri itu tanggung jawab suami.
ajarkan sholat yang baik, ajarkan wudhu yang baik, ajarkan tata krama adab, akhlakul karimah yang baik. Kalau saya begini-begini, didik saya bang, arahkan saya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami enggak mampu berikan pendidikan, berikan dia izin untuk bertaklim, menuntut ilmu dengan guru-guru biar dapat pencerahan agama. Ya, jangan sekali-kali kita biarkan istri kita itu dalam urusan akhirat kita diamkan. Kita kena tanggung jawab. Makanya seorang istri jangan sampai mengatakan saya mah bebas. Ingat beban suami berat. Dosa ibu ditanggung sama suami. Di yaumul kiamat nanti Allah akan bertanya tentang pemimpin, kepemimpinan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Tolong berikan perhatian buat saya, Bang. Berikan perhatian keluarga di akhirat nanti masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Buktikan sama ibu pemuda. Buktikan sama mertua saya bisa membawa saudari siapa nih? Ya perempuan. Ya. Raini ya, menjadi istri yang soleha. Dan juga Raini juga membuktikan kepada calon mertua atau orang tua daripada Mas Yoga menjadi istri yang soleha. Insya Allah kalau agama yang dikedepankan dalam urusan berumah tangga, insya Allah kita akan dipisahkan dengan kematian, bukan dipisahkan dengan banyak dengan perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu kami berharap kepada ibu dan bapak yang menyaksikan, saksikan hari ini kita menyaksikan yoga. Kalau yoga ada apa-apa dalam rumah tangga kita yang menjadi saksi pada hari ini, tegur dia. Jangan begitu bang, pertahankan rumah tangga bang, sabar. Ya, jangan mendoakan kehancuran orang yang dalam gonjangan dalam kondisi rumah tangganya sedang hancur. Berikan dia dukungan, sabar bang, sabar. Insya Allah kalau kita dekat sama Allah semua urusan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji wa may yattaqillah wa may yattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa saja mau laki-laki mau perempuan yang bertakwa kepadaku, mengikuti aturan aku, ibadah kepada aku, salat jangan sampai putus ya, jangan sampai ditinggalkan salat. Ya Allahumma ya taqillah ya ta'allahu makhraja. Maka semua urusan apapun dalam dunia dan akhirat. Bapak Ustaz Malik, selamat datang kami hadirkan kepada Bapak Penghulu kami, Bapak Dr. Andes Haji Iskandar. Bapak Ibu tamu undangan yang terkasih, tibalah saatnya kita sama-sama menyaksikan sebuah upacara suci, upacara sakral, upacara ijab kabul yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Penghulu kami, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Iskandar. Kami persilakan. Yang telah dipakati oleh sebuah keluarga hari ini sampai
bukan dari awal sampai akhir, kami tidak akan akhir. Selamat dan salam tanpa kaitan lanjutkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga terdapat sudah lahir ke atas kemarin, sebagai keluarga dan keluarga semakin keluarga keluarga. Pada kesempatan yang berbagi ini, aku dan berpakat dulu dan berpakat kalian telah kali ini baik cukup. Jadi saudara Yoga kita bermana telah habis sebagai mempelai dan laki dan lain lain dia di sini kita hadir juga kita di sini. Kemudian wanita atau hadir masih kepada saya siap. Nah mas kawinnya berupa perhiasan emas berat 5 gram. Betul ya. Bapak ibu sekalian, kita awali saja Saya kawinkan anak kami saya, Pak Ini Dewi Sindami, dengan Mas Kawinnya, dengan Mas
Saya terima nikah dan kawinnya Rani Dia Dwi Senjani binti Hobir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Terima kasih.